Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau kasih tata cara bikin jarit parang rusak untuk pemula, yaitu bagi para pelukis atau penyungging wayang. Oke, saya percepat. Nanti saya tahu ini. Kasihkan bahan-bahannya dulu. Ini saya pakai kertas. Nanti hasilnya seperti ini, tapi warna bisa suka-suka, bisa putih atau jarit seperti ini. Yang penting saya kasih tata cara bikin jarit seperti ini secara cepat kilat. Oke, ini pakai penggaris nggih. Nih. Pakai sentian yang ini. Ini namanya apa sentian? Titik-titik dulu. Oke. Ini kepanjangan nih sini. Titik seperti ini. Jarak bisa mengikuti pergarisan ini, bisa ngukur wayangnya lah. Ya, ngukur wayangnya. Wayang kan ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang pendek, ada yang panjang. Oke. Lagi bergaris, nggak usah muluk-muluk, kasih ini yang sentiannya dulu. Ini bagi pemula, mungkin ada yang wah caranya ya gimana ya biar cepat catnya. Ini warna putih sama warna hitam, karena saya ini dasarnya putih, jarit parang putih. Ini untuk belum ada yang kreasi-kreasi ya. Saya kasih yang tadi bikin warna abu-abu, hitam sama putih diaduk. Ini diaduk. Diaduk ini warna selera ini. Ini seperti warna apa ini? Ini enggak usah digambar dulu, enggak apa-apa. Ini sudah ada yang warna senti-sentiannya ya. Terus diginikan. Nah. Sini mengikuti. Terus yang di sini. Full ya. Wah, kekental nih. Ini kasih air. Susu ini. Jadi biar manis. Seperti yang mulas ini. Hitam manis. Enggak apa-apa, enggak apa. Jangan malu punya kulit hitam, yang penting manis. Wong kopi hitam juga itu manis. Kalau dan dikasih gula itu kan enak. Sama. Manisnya orang itu senyum. Senyum itu gambarnya gula, lambangnya gula. Oke, ini semua difulin dulu ya.
lagi biar terlalu banyak ya. Yang penting sentian yang tadi jangan sampai hilang. Sentiannya ya, tadi pakai ini yang merah ini loh, ini yang merah ini. Nah, seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita bikin motif parangnya. Nih, seperti ini, parang, ini namanya parang. Parang rusak, ning wonge aja rusak. Yang tengah dulu ini terus kalau yang masih sulit ini seperti ini terus. Kalau yang masih ribet bisa seperti ini aja, seperti ini dulu. Ini di loal satu-satu loh. Nah, mungkin kan biasanya ada yang masih bingung gimana. Tarik sini. Balik. Biasanya ada yang digambar dulu ya, monggo kerso ya, ini saya cuma kasih ilmu biar kita itu cepat gerak, cepat, karena hidup itu bisnis itu harus yang cepat dan tepat. Oke, terus sini, ini yang klasik aja ya, ini karena untuk pemula biar rapih. Klasik-klasik aja saya. Ini segitiga. Segitiga aja yang klasik seperti ini. Nah. Ke sini kan segitiga. Nah. Kita udah pati omumet. Ini ukur wayang loh, kalau wayang besar bisa yang besar, kalau wayang yang kecil itu settingnya cari, ini kan ada yang kecil ini ada yang, nah ini ukuran ini kan ada ini sama ini gitu, terus pakai ini juga bisa ngukur wayang ini ya kan, ini yang lebih kecil lagi ini yang mesti. Nah, ini kan sudah jadi yang muda. Sekarang yang tua, Numani. Oke, Numani. Bukan hanya orang hamil tua terus dituani itu bukan. Ini juga perlu tuani. Ini sekarang warna hitam.
hitam manis ini. Warna hitam. Catnya itu cat air aja. Cat pigmen. Yang lebih kecil ini jangan sembarangan, ini kuas sudah bujel seperti ini tapi bagi saya itu berguna, dan ini sudah menghabiskan berapa wayang ini tapi berguna. Ada seperti itu il kuas itu jangan dikum, tapi kalau habis selesai dicuci terus dikeringkan, jangan dikum atau direndam, itu jangan. Oke. Macam ini untuk pemula saja, terus gini. Maaf ya, itu ada suara berisik-berisik karena di pinggir jalan raya ini. Oke, terus ini dibentuk seperti ini. Nah, ini juga semuanya. Thank you.
pinter bisa di motif-motif kreasi itu pakai perasaan sendiri. Ini untuk pemula saja. Terus ngandeli yang ini. Nah, ini pakai kuas yang kecil lagi ini. Kuas yang bungkrep. Selera kuas itu macam-macam gitu. Kalau itu saya suka yang bodol-bodol. Bisa pakai kuas, bisa pakai pen kodok, itu suka-suka. Kemarin kan ada yang penaknya nganggu pen kodok, ya, kalau saya itu biar tajam itu pakai kuas saja. Dan ada orang, wah pakai pen kodok itu melobor-melobor, ada suka-suka lah, selera lah, yang penting bisa. Tinggal ini tadi seperti ini ya guys, ya seperti ini pokok ya kelalenan. Oke, ini sudah kering ya. Ini bisa suka-suka, mau yang seperti ini tadi atau bisa dimotif lagi seperti ini juga bisa.
desa. Nah, jadi temen rodo melenuk. Ini juga bisa. Kalau ini yang pakai ini juga bisa. Macam-macam selera Anda semua. Bagi untuk pemula ya cukup seperti ini aja lah, ini bagi pemula cukup cara kepenake cukup ini aja, nggak usah terlalu model-model. Ini kan tadi saya ketiga antem aja seperti ini, nggak usah yang muluk-muluk, yang penting motif parangnya sudah tahu teorinya, tata cara bikin parang cepat dan rapi. Saya tutup ya. Saya tutup. Saya lupa ini karena untuk pemula semua. Ini saya ketiga aja. Selesai. Ini kalau ada ini ada dikasih titik-titik putih ya. Oke, nanti kita ambilkan cap putihnya. Bismillah. Ini cap putih. Kotor ini. Warna putih. Bisa pakai pen kodok juga, bisa pakai kuas, suka-suka. Kalau pakai pen kodok bisa sama, ini kan cuma saya kasih tahu biasanya ditambah putih ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus nanti warna lamatnya nanti kasih tahu. Oke, nanti ini dikasih putih semua ya. Udah, saya kasih warna lamat yang biasa seperti petir itu, ngelewat-ngelewat itu deh. Apa itu namanya lah. Biar cuma unik aja. Pertama kali itu lem kayu. Ini lem kayu yang sudah diseduh pakai air.
ini lem kayu, lem fog yang sudah diseduh dengan air, ditambah air lagi sedikit. Oke, ini lem kayu, kasih warna hitam sedikit. Nah, ini kasih warna hitam sedikit. Oke, dicek bisa jadi belum. Suka-suka ya guys, ini biar tambah manrotono seni ini lah. Sini ini bebas, yang penting biar putihnya itu tidak terlalu kosong. Oke, sudah jadi. Terima kasih. Oh, ini hasilnya ya. Semoga bermanfaat ilmu yang tadi saya kasih tahu untuk bagi para pemula penyungging wayang, bagi anak-anak yang mau belajar mulas wayang atau nyungging wayang, gambar wayang dan sebagainya. Salam budaya. Sampai berjumpa lagi di Sanggar Wayang Giri Sekar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk bisa membangun di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.